Eta berarti guys. Hello guys, welcome back to my channel guys. Jadi guys, kita mau lanjut ranked lagi. Tapi sebelumnya guys, terdapat beberapa perubahan dari video sebelumnya tentang Mobile Legends ini ya guys ya. Kemarin gua main Brody, terus Epic 2 rankednya. Terus sekarang sih gua udah push tanpa di konten kemarin. Itu karena gua lagi push bareng kawan-kawan gua. Tapi kebetulan di saat itu juga gua lagi gak bisa jadiin konten guys, seperti itu. Jadi makanya ya sudah sampai di sini, tiba-tiba udah epic 1 bintang 5 aja guys, satu langkah menuju legend 5 gitu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja jadiin konten sekarang ini guys, satu langkah menuju legend ya guys ya. Kita langsung startkan aja guys, let's go, let's go. Oke guys, kita sudah di draft pick ya guys ya. Jadi kita ini udah epic 1 bintang 5, satu langkah menuju legend. Kayaknya sih rata-rata pada serius ya guys ya. Jadi gue juga bingung sebenarnya harus pakai siapa ya guys ya. Kita terangin dulu HP-nya. Semuanya serba terang. Gitu ya guys ya. Gue bingung sih guys harus milih siapa, cuman ya pengen ngeprank, tapi kan satu langkah lagi udah legend gitu. Legend tuh sebuah kebanggaan guys. Gue udah dapet legend tuh udah cukup gitu, kadang cukup gitu, nggak perlu push lagi gitu guys. Tapi kalau di epic nggak mau, harus naik gitu. Kalau udah di legend udah nggak harus jadi mythic, legend tuh udah cukup buat gue. Gue legend abadi guys, season lalu aja legend abadi guys, legend berapa guys, legend 3 guys. Jadi ya begitulah. Gak apa-apa. Kita langsung naikin ya guys ya. Kita coba untuk main serius. Tapi gue gak tahu guys harus milih siapa guys. Siapa kita tanya. Yve. Oke, kita ban Yve ya guys ya. Kita nge-ban Yve. Bentar ya guys ya, gue bikin lampunya dulu ya guys ya. Oke, mantep guys ya. Oke, kita sudah ada jungler ya guys ya. Jadi kita mainkan aja siapa ya guys ya. Pakuito. Gua ragu sih guys main Pakuito. Perlu nggak ya? Nah, ada yang pakai Pakuito. Kita kasih aja guys. Santai aja dulu guys. Kita nggak usah takut. Kita kayak gini makainya Gua harus main yang non tank guys. Ada Mage, Pop. Oh tidak, gua bukan. Kita kasih tahu kita nggak ngeteng ya guys ya. Gak usah. Oke guys, kita main mage ya guys ya. Cuman gue bingung guys kalau main mage pakai siapa bagusnya. Harus yang nge-stun. Siapa ya guys ya? Siapa yang nge-stun ya guys ya? Siapa yang nge-stun ya guys ya? Gua agak aduh ngeblank guys. Gak apa-apa guys, kita karena lihat gue liat si Brody kan udah physical. Oke lah, Harley kan magic.
Terus sisanya Cilong sama Jawhead kan, mungkin Jawhead tank, Cilong kan yang main fisikalnya. Gua main magic damage-nya guys, karena Harley itu di early aja. Kalau gua mungkin bisa jadi apa di late game gitu, maksudnya kayak gitu guys. Oke, langsung aja kita ke battlefield ya guys ya. Oke guys, kita langsung ke, aduh yang mana gold dan yang mana XP ya. Ya udah, main aja guys ya. Kita sudah di battlefield ya guys ya. Oke guys, kita mainkan ya guys ya. Kita bantai dulu satu-satu ini guys ya. Harley-nya kayaknya marah ya guys ya. Dia bilang gak usah main tank kalau gitu. Ya udah sih. Ya udah sih. Oh tidak, gua kena pressure guys. Gak apa-apa, masih awal-awal guys. Gua kasih tunjukin Harith yang sebenarnya ya guys ya. Harley-nya ya guys ya. Harith, gua Harith. Itu Harley. Sepertinya kita kena pressure guys. Malika! What? Kalau dilihat-lihat ya guys ya, Harith itu Harith itu tampaknya sangat lembek kali di awal gitu guys. Jadi gue cukup aneh sih, gue bingung guys. Oh, kok kayak gini ya gitu loh maksud gue. Jadi gue sendiri juga bingung guys. Kita semua kena pressure guys. Pemain-pemain musuh ini gila loh guys. Kajani harus gue kill. Eudoranya bandel guys. Eudoranya pandai, pandai main. Ya biasa bandel, kayak gue ngepok sana ngepok sini gitu maksudnya guys. Itu maksudnya bandel loh guys. Aduh, lagi-lagi guys. Gitu terus guys. Gue main Harith, setiap kali ngonten pakai Harith kayak gini terus loh guys. Gue lebih bagus mid laner ya daripada offline gitu. Mekanik gue rendah kali guys. Sorry, kita bilang sorry. Kita serius main guys, kita main serius yuk. Gue Kita serius main ya guys ya. Kita harus kasih pressure. Kalau main Harith tuh kasih pressure. Jadi ya lu berani macem-macem, ya udah gitu, ayo gitu. Itu maksudnya ya guys ya. Jadi kita langsung gaskan aja guys. Harithnya bantu gua ya guys ya. Eh, kok barang kita ini ya guys? Waduh, itemnya aneh-aneh nih guys. Matilah. Gak apa-apa guys. Mana Harith dulu? Harith, mana kajanya? Mau kita bantai dulu guys. Aih, nyama. Aduh. Gua telat, guys. Aduh, gara-gara salah arah ini, guys. Aduh, guys. Apa enggak kesel ya udaranya bandel kali, guys. Kita harus cepet jadi. Gua sampai nomor 1, guys. Wah, gila ini. Eudora harus kita kill ya, guys ya. Gua punya purify, harus hati-hati pakainya ya guys ya. Sini guys, sini bas. Tak mati. Is. Wah, gila lo guys. Kok sepressure ini ya guys ya? Gue merasakan pressure-nya guys. Gue sampai bingung harus gimana guys. Astaga. 15 detik.
Godlike anjay. Lu lindungin gua dah. Ambil. Yes, oke. Okay. Brody-nya belum ikut war, guys. Brody belum ikut war. Tapi kenapa dia bikin war X ya? Salah lo, guys. Brody enggak perlu war X. Gua baru tahu, guys. Kaja enggak bisa purify. Dia kalau Kaja mau ngulti kita enggak bisa purify, guys. Wah. Wah. Gua enggak terima ini, guys. Kita main sampai comeback ini, guys. Ayo. Gua enggak takut, guys. Ayo. Gua enggak takut. Ayo sini yuk, sini yuk. Jangan surin dulu, guys. Ini konten ini. Jangan dulu, guys. Pelan-pelan kita konten, ayo. Aku nak nunjukin yang namanya comeback itu real, guys. Ayo guys. Kita tunjukin aja sampai real ini, guys. Ini tuh comeback, guys. Lihat aja guys. Gua mau nunjukin kalau kita bisa comeback kalau mereka blunder. Aduh, aneh, guys. Gua enggak tahu kalau Kaja tuh multi ternyata enggak ini, guys. Kaja kalau multi semuanya enggak bisa, guys. Enggak bisa purify. Jadi gimana gitu, gua ngeblank, guys. Gua baru tahu gitu loh. Padahal kemarin gua main Kaja, guys. Pantesan Kaja tuh kayak gitu ya. Kaja tuh fix meta berarti, guys. Mental gua rusak, guys. Mental gua. Sumpah mental gua, guys. Mental, guys, mental, sumpah. Gua udah enggak bisa lagi, guys. Aduh. Mental. Guys, mental. Say. Harit gua buang-buang win rate ini, guys. Aduh. Kau. Ayo kita bikin kayak gini terus blunder, guys. Jangan dilempar ke sini. Wah. Retreat. Kita harus bikin mereka blunder ya, guys ya. Ayo kita naikkan sedikit, guys, kemampuan kita, guys. Gua enggak perlu ngomong, gua serius main lah, guys. Kita tahu kondisinya kayak gini gimana tuh, guys. Serius enggak serius juga sama aja. Jadi ayo kita mainkan aja dulu, guys. Udah level 14 loh, bayangin lah. Gua yang salah itu, guys. Lihatlah siapa sih namanya? Brody ini dia make War X Bloodlust. Buat apa? Aduh, pusing gua, guys.
Mana? Nah gitu. Nah, gue buat ini guys. Ih gak mati. Aduh. Ih gak. Gak gitu konsepnya. Aduh ada Lord guys. Kita tandain dulu. Gua push dikit guys, Setidaknya hancur guys, Ah, gua aja yang ambil buff guys. Brodinya, ya kita anggap aja nggak guna guys. Satu item lagi guys, let's go. Kita full damage aja lagi dah. Harit nggak harusnya main kayak gini guys. Aduh. Gua kesel-kesel-kesel-keselnya guys. Konsepnya gak gitu Harley. Harley. Aduh. Aduh. Let's go. Ah, enggak ada creep. Enggak bisa nyentuh, guys. Ah. Siapa sisa siapa? Kaja. Ah. Harit, buka map, buka map. Biar Kaja di sini. Haha. Kaja. Ah, udah pada hidup. Gua harus ambil buff lagi, guys. Retreat aja dulu, retreat. Retreat, gua bilang retreat. Retreat. Gua bilang retreat. Ah. Mana? Hei, gua udah serius main di kayak giniin sama kawan ya guys ya. Gua bilang retreat guys. Aduh kawan gini amat ya. Aduh di end. Aduh guys. Ini bukti kenapa gue jago main Harith sebenarnya guys. Gak jago-jago amat lah. Hero signaternya gue Harith guys. Lihat gue ranking 73 guys. Aduh sakit palaku guys. Kita sekarang tahu kan guys ya, siapa yang gak pandai main ya guys ya. Gua report Blego. L nya itu harus dihapus guys. Blego tuh bro, di Blego L nya dihapus, bego ya bego. Oke lah gua ngefit kan guys. Tapi kan bisa kan tadi guys, gua bisa nge-care.
Aduh, pusing gua, guys. Yaudah, nggak apa-apa, guys. Udah, mainkan aja lah, guys. Ya, gua kasih itemnya ya, guys, ya. Gua sebagai hero yang sangat seneng main harit, guys. Gua main itemnya kayak gini, guys. Ya, 3 item awal. Sepatu cooldown, habis itu yang ini kan Calamity Reaper, Feather of Heaven sama Holy Crystal. 3 item itu biasa kalau udah jadi, guys, itu udah langsung ready lah, udah ready buat war, udah ready buat carry, guys, gitu. Terus yang satu lagi ini concentrated energy itu sebenarnya bisa optional, guys. Kalian mau ambil concentrated energy atau defense-nya atau diganti sama oracle, atau juga bisa pakai yang tadi gua pakai ini, guys, divine glaive. Pakai 3 itu, guys. Jadi kalau kita pakai kayak gitu, dia jadi lebih ya fokus damage lah kayak gitu. Kalau misalkan pakai concentrated itu mau stabilin aja gitu. Kita nge-kill, kita dapat darah, kita punya life steal gitu. Terus kalau enggak pakai oracle itu biar apa? Skill 2 kita makin tinggi shield-nya itu, guys. Maksudnya kayak gitu. Nah, itemnya sih kayak gitu ya, guys, ya. Cuman it's up to you, kondisi kalian kayak mana. Ya Harit juga mainnya di mekanik, guys, serius dah. Harit itu kalau rendah mekanik kayaknya agak susah. Dia tuh harus tangan tuh harus gini, guys. Kalau gemeter, kaku, udahlah, guys, pasti susah. Dan kebetulan gua di counter, guys. Gua enggak tahu kalau Kaja itu bisa bikin kita enggak bisa purify. Dia benar-benar lock abis gitu, guys. Jadi sama sekali enggak bisa. Ya nggak bisa gitu, 1-1 nggak bisa skill 2, nah, itu semua kayak gitu tuh, Kaja lock semua. Jadi ya gue benar-benar di counter sama Kaja, guys. Satu lane lagi tadi ketemu sama Kaja kan, jadinya tim kita pasrah semua gitu, guys. Ya nggak apa-apa, guys, itu gitu, setidaknya gitu, guys, main Harit, guys. Ini walaupun ini kalah satu langkah menjadi dua langkah menuju legend, tapi ya nggak apa-apa, guys, nanti kita bikin konten lagi ya, guys, ya. Jadi guys, thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and comment. Bagaimana menurut kalian tentang Harit? Mungkin ada tips dari kalian juga, bisa kalian komen di bawah. See you on the next video menuju Legend 5. Thank you, bye-bye.